tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Maka meninggallah di kota Madinatul Munawwarah ayahnya Abdullah. Jadi tang mana yang kata makfa Nabi Masud Al-Aqsa ni tuan? Tang mana? Namun pun dah Abdullah, takkan Abdullah Masud Al-Aqsa tuan? Takkan hamba kepada Allah Masud Al-Aqsa? Takkanlah wanita yang daripada rahimnya munculnya Nabi, ya, penghulu ahli syurga, penghulu Nabi dan Rasul, ya, manusia sempurna, insan kamil, takkanlah wanita ini masuk neraka, tuan-tuan dan puan. Janganlah bercakap tak ada insurans, tapi cakap pula bapak Nabi masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Tak sayang mulut ke tuan-tuan mengata makfak Nabi masuk neraka? Cuba kalau orang depan kata makfak kamu masuk neraka, sanggup berparam tuan-tuan, sanggup berparam. Apa kamu cakap tadi? Makfak kamu masuk neraka. Apa kamu cakap tadi? Ha ni tangan tu, tadi keluar tanya ni, tangan dah pegang makfak. Makfak kamu masuk neraka. Apa kamu cakap? Ada keluar parang. Cakap sekali lagi. Kita sendiri pun marah bila orang kata makfak kita masuk neraka. Apatah lagi Nabi SAW, kalau kita kata makfak Nabi masuk neraka, takkanlah Nabi SAW tidak berasa sakit hati. Sedangkan kita baca dalam Al-Quran tuan-tuan, apakah balasan orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya tuan-tuan? Mari saya betulkan ayat ini. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب آيات 57. Sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala laknat mereka daripada dunia sampai ke yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka azab yang sangat-sangat menghinakan. Yang kita pergi kutuk makfak Nabi masuk neraka, itu urusan Allah lah. Serah kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tanya, wallahu rasulullah alam, saya tak tahu. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Habis itu. Betul ke ustaz? Ada pendapat mengatakan makfak Nabi masuk neraka. Mana datangnya pendapat tu? Ialah Nabi ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana keadaan bapakku nanti? Bapakku mati kafir, aku ni Muslim. Sahabatmu ya Rasulullah, bagaimana keadaan bapak aku nanti? Nabi SAW jawab, inna abi wa aba kafirna, sunya bapak aku dan bapak kamu dulu dalam neraka. Jadi bapakku ini bukan Abdullah, sebab Nabi tak pernah tengok Abdullah sepanjang hayat begitu. Kan Abdullah dah meninggal beberapa bulan ketika sebelum Nabi SAW dilahirkan, Abdullah dah wafat. Mana boleh kita tengok? Kalau kata makfak kita meninggal sebelum kita lahir, kita tak tengok mak bapak kita, mak kita ni live in concert tuan-tuan. Kita tengok gambar je saja. Ni zaman Nabi gambar pun tak ada. Mana Nabi kenal Abdullah? Tapi Nabi kenal Abu Talib. Abu Talib itulah pak dia, bapak menakan dia, bapa saudara dia, bapa saudara, bapa saudara dia, bapa saudara Abu Talib tu seumpama bapa asli, ayah asli. Sebab itu Nabi kata sesungguhnya bapaku dan bapa kamu dan neraka. Bapaku itu bukan merujuk kepada Allah, merujuk kepada Abu Talib. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, ada yang mengatakan Nabi SAW ni sebelum menjadi Nabi, diutus sebagai Nabi Rasul, Nabi ini tidak beragama. Jadi kalau tak beragama, maknanya tak bertuhan. Maha suci Allah, ya, daripada meletakkan kepada Nabi SAW dalam situasi seperti itu. Takkan Nabi SAW itu hidup tak beragama tuan-tuan? Nabi SAW itu beragama.
Tetapi agama Nabi SAW ketika itu adalah agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Semayang dua kali sehari, pagi sekali, petang sekali, mengikut syariat Nabi Ibrahim AS itu. Oleh yang demikian, maka Nabi SAW tidak menyembah berhala yang berada di sekeliling Kaabah yang 360 biji semua itu, tak ada kan? Sebab Nabi SAW tetap menyembah Allah SWT mengikut agama Nabi Ibrahim, agama Hanif. Jadi yang dikatakan Nabi sebelum itu, Nabi Rasul tak beragama, dia pakai hair kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada pula yang mengatakan Nabi SAW ni, apa kita sambut maulid Nabi SAW ni, Nabi ni bukannya istimewa. Oh, Nabi ni siapa? Ya, macam Muhammad-Muhammad yang ada, macam Muhammad-Muhammad yang ada dalam kampung tu, siapa Nabi? Bernama Muhammad juga. Budak-budak kampung tu pun mat juga. Mat panjang, mat pendek, mat bolok, mat labu, mat labi, mat kundu, mat pura-pura tu pun ada. Siapa ya? Sebenarnya Nabi SAW itu sudah jadi insan istimewa semenjak zaman Nabi Adam lagi tu tuan. Semenjak Adam tu masuk syurga lagi. Waktu Adam, Nabi Adam AS dalam syurga, berjalan dalam syurga, jalan pun nampak dalam syurga, jalan-jalan cari makan. Nabi Adam jalan-jalan, berjalan-jalan cari makan. Jalan. Mana-mana dalam syurga Nabi Adam nampak dua kalimah. Mana-mana dalam syurga Nabi Adam nampak dua kalimah, dua perkataan. Satu, Nabi Adam tahu ni Allah, alif lam lam ha, Allah tu. Satu lagi sebelah Allah tu, mim ha mim dal, Muhammad. Ni siapa Muhammad ni? Nabi Adam terfikir, siapa Nabi Adam, siapa Muhammad ni? Siapa dia? Nabi Adam menghadap Allah SWT, ya Allah, aku lihat di dalam surga ini terpampang namamu dan nama Muhammad. Siapa itu Muhammad, ya Allah? Siapa itu Muhammad? Adakah dia itu jin, raksasa, haiwan, tumbuh-tumbuhan, sejenis benda? Siapa dia Muhammad itu, ya Allah? Aku bertanya kepadamu kerana aku muskil. Tolonglah perbetulan, pertolonglah buangkan kemuskilan ini dariku, kata Nabi Adam. Siapa ni Muhammad ni, ya Allah? Allah SWT menjawab, Muhammad, kerana Muhammad ini kamu aku ciptakan sebagai manusia. Maknanya sebelum mencipta Adam, Muhammad itu sudah ada di sisi Allah SWT. Tak istimewa lagi ke? Nak kata Muhammad ni macam Muhammad lain ke? Itu belum cerita lagi tatkala Nabi SAW berada dalam kandungan bondanya Aminah. Cerita lagi, Aminah tak merasai apa yang dirasai oleh ibu-ibu mengandung yang lain, ibu-ibu hamil yang lain. Tak ada. Muntah wek, tak ada. Begaw cakap, dua bulan kahwin, dua bulan kening. Sebab gunting pelamin. Dahsyat, siapa yang tak ada. Dia punya tembak sharp shooter. Dua minggu kahwin, dua minggu. Lawyer je, pagi-pagi buat. Buat. Suami pun berhasil. Aminah tak rasa benda macam tu kak. Tak rasa langsung. Tak rasa langsung. Tak adalah pening-pening waktu pagi, muntah-muntah, mengidam, tak ada. Aminah tak mengidam nak makan rusa kampung menerang. Tak ada. Kalau mengidam nak minta kat siapa? Nak minta kat pak mertua? Pak mertua pun nak uzur. Dah tua. Nak minta kat siapa? Jadi Aminah ini tidak mengidam sepanjang tempoh mengandungnya. Sepanjang tempoh dia
mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalam rahim dia tak ada. Malah ada kali didatangi oleh malaikat. Malaikat memberitahu kepada Aminah, dia tengok di dalam rawi berzanji pun ada.